Siap. Sebelum tanggal 5 itu sudah ada upaya-upaya dari PKORI itu, Mas. PKORI. Oh, KPORI, Pak, maksudnya. Ya, apa itu KPORI ya? Ya, KPORI, Pak. Ormas lah. Ya. Ya. Itu berusaha manuver lah ke kantor BSD, kantor Ormas yang di BSD. Betul, betul. Meminta agak kasar lah meminta. Agak setengah memaksa. Siap. Pagar Arkon itu, Pak, supaya dibuka. Siap. Nah, dari perusahaan juga kan mempunyai alasan, Pak, kenapa ditutup. Baik, baik, siap. Nah, ditutup itu karena itu kan memang aset-aset pun harus diamankan dengan cara dipagar. Siap, Pak. Kemudian posisi yang ditutup oleh Sinar Mas itu. Siap. Itu digunakan sudah 2 tahun yang lalu. Oh, gitu, Pak. 2 tahun yang lalu digunakan untuk akses jalan keluar masuknya mobil truk untuk pengambil hasil tambang milik Bapak Iri atau Bapak Budi. Siap. Budi sama Bapak Iri sekarang. Bapak mana itu? Siap. Baik. Izin. Dalam usahanya Siap. Ya. Izin, Pak. Jadi kalau nggak salah itu lokasi itu HGU atau bagaimana, Pak Kapolsek? Mohon izin. HGU ya. HGU. Artinya bukan HGU. Artinya memang artinya di sini bukan berarti PT BSD atau PT yang mana-mana begitu, Pak. Bagaimana menurut Pak? Di atas tanah tersebut akan ada pengakuan status, Pak, yaitu siap. Sertifikat HGU dari Sinar ketua PT Gunung Menara yang milik BSD itu, Pak. Sinar Mas kan Gunung Menara itu milik Sinar Mas. Siap. Jalan itu sudah lama ditutup oleh BSD semenjak siap. Ya, BSD dirugikan adanya tambang karena tanah BSD digerus, termasuk ada yang kegerus oleh siap. Oknum penambang ini. Siap. Setelah diklarifikasi disuruh hadir, suruh datang ke kantor BSD tidak datang. Siap. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, ditutuplah jalan tersebut. Siap. Kalau di dalam narasinya itu adalah akses satu-satunya warga, kami luruskan, Pak, hasil cek TKP itu hanya akses untuk tambangannya, Pak, warga masyarakat. Siap. Tidak ada yang aktivitas lewat jalan tersebut. Baik, baik, Pak Kapolsek, mohon izin. Artinya di sini ada hak jawab dari Pak Kapolsek. Dan tentu nanti hak jawab itu akan kami tayangkan. Pak Kapolsek, mohon izin statementnya. Ya. Siap, siap. Kami tidak mengintervensi masalah status tanah bagaimana. Siap. Bagaimana enggak. Kami hanya fokus siap. Kepada penanganan kasus yang dilaporkan yaitu mengenai pengerusakan pagar. Siap. Tersebut ada yang memiliki, ada yang memasang, dan itu adalah milik BSD, ya. Itu siap. Adalah barang milik BSD yang dirusak. Kami terima laporannya dan kami baru melakukan langkah penyelidikan, Pak. Siap. Izin, Pak Kapolsek, satu lagi pertanyaan saya. Kemungkinan ada nggak perkiraan misalkan gesekan antara pengusaha-pengusaha di sana, karena informasinya menurut analisa dari wartawan saya yang ke sana meliput itu ada antar pengusaha gesekan, bahkan ada info adanya uang masuk, Pak Kapolsek, mohon izin, uang masuk setoran lah, apa ada seperti itu, Pak Kapolsek, mohon izin. Hasil penyelidikan belum menemukan arah ke sana, Pak. Siap. Kalaupun nanti akan kami lakukan penyelidikan, Pak. Siap, Pak Kapolsek. Karena itu kegiatan udah vakum 2 tahun yang lalu, Pak. Oh. Vakum udah 2 tahun yang lalu tidak ada kegiatan. Siap. Dan warga masyarakat pun tidak ada tidak akan jalan tersebut. Baik. Tidak ada perkampungan, Pak, di situ, Pak. Hanya satu-satunya kegiatan terkait dengan pagar tersebut hanya akses tambang saja, Pak. Siap. Siap. Tambang itu, Pak. Baik, Pak Kapolsek. Siap, siap. Baik. Siap. Nah, Kak, perlu informasi tambahan? Siap. Silakan, Pak, kami jawab, Pak. Siap. Ya, untuk sendiri kemarin siap. Memang saya tunggu jawaban dari komandan. Itu artinya sebelum kami tayangkan itu adalah gitu jawaban. Tapi ini tidak menurut kemungkinan akan kami tayangkan kembali. Ini